Jadi guru. Ngapain? Guru ya. Ngapain nih? Apa-apain? Gak ngapa-ngapain? Pulang sana. Ya. Panggil Mas Herman tuh. Ya belum bisa aku pulang. Udah dijemput. Belum bisa. Belum bisa kemana? Ngapain di sini? Ya saya mau cari tumbal. Cari tumbal? Ya. Untuk apa? Ya untuk menambah ilmu saya. Menambah ilmu biar apa? Biar saya mau menghadapi Karyo. Karyo di mana? Ya saya belum tahu. Lu? Karyo saya nggak lama nggak jumpa Karyo. Mbak Karyo? Apa Karyo? Ngapain? Ya mau duduk, mau cari tumbal. Untuk apa cari tumbal? Untuk menambah ilmu saya, karena saya sudah di apa sama kayak Rio, maka saya mau cari ilmu lagi. Cari ilmu lagi? Oh, biar apa? Biar kuat, biar supaya Karyo kalah sama saya. Mau ngadapi Karyo? Saya akan bunuh Karyo. Bunuh Karyo? Tidak, cari tumbal lagi. Mana Karyo? Karyo. Hah? Iya, mau saya cari. Mau nyari Karyo kok duduk? Ya, itu Karyo apa? Mana Karyo? Itu di muka saya bukan Karyo. Bukan, Karyati. Mau ketemu Karyo? Iya. Mau nyari Karyo? Iya. Jadi cari jalan, kenapa harus jodoh? Ya, belum waktunya. Belum waktunya, jadi ini ngapain? Cari, saya akan cari Karyo. Cari Karyo? Ya, ada. Bentar lagi saya akan cari, saya masih apa? Masih apa? Masih berdoa. Berdoa? Ya, supaya cepat jumpa Karyo. Oh, kamu berdoa. Berdoa biar apa? Ya, saya cepat jumpa Karyo. Jumpa Karyo? Ya, karena saya sudah lama gak jumpa sama Karyo. Oh, biar apa? Ya, saya akan balas kejahatan Karyo. Kejahatan Karyo, karena jahat apa? Karena Karyo lah yang membuat pengikut Jalangkung jadi murad-marid. Pengikut Jalangkung jadi murad-marid gara-gara Karyo? Ya. Bunuh aja. Ya itulah saya cari Karyo, akan saya bunuh ya. Ini nyari Karyo? Ya. Kenapa duduk? Ya saya masih berdoa. Berdoa? Baru nyari Karyo? Ya. Habis saya berdoa baru saya cari Karyo. Gitu. Kamu tahu Mas Rahan itu di mana? Belum berapa tahu. Ada kesatria saya, Master Han, sekarang hilang, kamu culik, benar nggak? Benar. Kenapa diculik? Karena dialah yang membuat saya jadi nggak tenang, maka pengikut saya di apa Karyo
lantas dia datang mau apa saya. Itu kan apa pengikut Karyo itu. Saya. Oh, itu pengikut Karyo. Ya, jadi pengikut Karyo akan apa saya melawan sama saya. Oh, melawan sama kamu. Ya, tapi dia enggak tahan, maka saya dia jatuh bangsa saya curi terus. Kenapa enggak tahan dia? Nah, karena dia belum apa saya belum imbang saya. Oh. Karyo. Berarti kamu imbangin sama Karyo. Oh. Maka saya ini penasaran sama Karyo. Oh. Mau nyari Karyo. Oh, nyari Karyo. Ya. Mau nyari kan? Kenapa duduk? Masih bersemedi saya. Oh, masih bersemedi. Biar apa semedi? Biar kuat. Biar kuat. Ya. Siap itu? Biar gitu, kalau saya jumpa Karyo akan saya bunuh Karyo. Oh, dibunuh? Ya. Nanti kalau dibunuh dijadikan apa? Karena Karyo itu merusak anak pengikut saya Jalangkung. Oh. Pengikut Jalangkung dirusak sama pengikut Karyo. Jadi ini katanya dia pengikut Karyo, maka saya akan nyari Karyo. Oh. Gitu. Ya. Kamu memiliki ilmu ini dari Jailangkung. Kenapa kamu enggak bisa dideketin? Nah, dia dideketin. Cara deketinnya gimana? Kalau orang deket saya, dia akan jatuh. Jatuh. Supaya enggak jatuh gimana? Kalau enggak jatuh ya berarti saya lawan dia. Oh, caranya supaya enggak jatuh. Pukul nanti misalnya umpamanya enggak jatuh. Caranya supaya orang enggak jatuh itu gimana caranya? Ada enggak cara-cara tersendiri supaya dekat kami itu enggak jatuh? Supaya enggak jatuh. Ya saya usahakan supaya jatuh gitu. Ya, tapi kan dia baik. Ya, baik memang. Gimana caranya supaya enggak jatuh dekat kamu? Supaya enggak jatuh ya saya duduklah supaya enggak jatuh. Supaya enggak jatuh duduk. Ya masalahnya supaya dekat kamu itu enggak jatuh itu gimana caranya? Ada apalan, ada ajian atau kamu yang netralkan? Ya, ada apalan lah. Ya udah apa apalannya? Ya nanti lah. Kasih tahu dulu lah. Masa mau tahu Karyo? Loh. Karyo kan belum tahu dia, biar aja dia kecarian di, biar dia kemana-mana. Saya mau tahu apa rapalannya. Itu rahasia saya. Kok rahasia? Jadi kalau Karyo tahu, saya bisa dijadikan tumbal sama Karyo juga. Jangan tahu Karyo. Ya, memang nggak kasih tahu Karyo. Ya iya, makanya jangan. Kalau tahuan kan lebih parah. Jadi... Ya makanya jangan sampai tahu Karyo ya. Ya. Ya udah, ini kita aja ya. Ya. Oke, baik. Gimana caranya nih supaya saya bisa duduk damak dengan kamu? Ya itu bagaimana lah Karyo. Rapalannya apa, bagaimana? Rapalannya. Gonjang ganjing gitu. Enggak. Jadi kamu aja yang netralkan dulu cepat biar saya bisa duduk dekat kamu ngomong kita. Ya rapalannya harus nyambung sama saya, apakah boleh saya duduk dengan Jailangkung? Oh, berarti saya harus nembung. Ya. Apakah boleh saya duduk dengan Jailangkung? Boleh. Oh, boleh. Ngapain? Ya, ngapain? Ngapain di sini? Ya masih membaca mantra. Baca mantra sama Edi, biar apa? Biar saya bisa mencari Karyo. Belum ketemu Karyo? Belum. Mau dicari? Ya. Mau nyari Karyo kenapa duduk? Ya belum waktunya, ini masih bersemedi masih apa dulu.
Saya pun sama Karyo itu belum berapa paham. Apa ini Karyo, apa ini adiknya, apa temannya, apa pengikutnya, nggak tahu. Yang sebelah saya ini, saya belum berapa paham kali sama Karyo. Udut aja dulu. Yang mana? Enggak dengan ibu. Itu? Itu rokok? Ya. Berarti dia sering udah ngokok? Udah ada. Mari, jangan sini. Gak boleh kayak gitu. Pak Sofan. Ini kan, tiga batang lagi. Empat. Oh, iya. Jadi bikin nanti lagi. Ngerokok aja irit-irit kok mau nyari Karyo. Mau bunuh Karyo? Ya. Membunuh Karyo. Iya, membunuh Karyo. Kalau bunuh Karyo, saya gak akan tobat. Tapi kalau udah dibunuh nanti Karyo. Kamu tobat aja, saya kasih rokok banyak. Ya, gak mau juga. Loh, kenapa gak mau? Karena kan Karyo. Ini tinggal berapa batang? 3 atau 4. Coba tengok. Ini beli apa minta apa ngemis apa maksa ngerampok? Utang aja. Utang? Iya. Udah dibayar? Belum. Jadi ini utang saya udah kira-kira sekitar 560 gitu. 560.000. Iya. Kenapa belum dibayar? Enggak ada duit. Enggak ada duit. Cuma, makanya tobat. Semalam pulang dimarah-marah merepet semua. Iya, itu makanya tobat. Tobat. Saya tobat. Tobat. Saya belum tobat. Saya kalau misalnya belum mengalahkan Karyo, saya belum tobat. Itu rokok apa? Rokok dukun. Ya. Ya, supaya saya cepat dibawa dengan Karyo. Letakkan itu. Rokok yang ini. Nah, tuh. Wah, lebih jos kan? Jos. Itu makanya. Enak? Mantap. Ya udah, tobat saya kasih satu slop. Tinggalkan Jailangkung, bakar, yuk. Ya, bisa juga. Kita bakar? Ya. Sekarang? Ya. Ayo. Ayo. Ayo, kita bakar. Ayo. Kita bakar sekarang kan? Ya. Ya? Ya. Yang mana yang sakti? Yang sakti. Ah. Dia masih tidak kemana, masih mencari Karyo yang sakti. Mencari Karyo? Ya. Karyo ada yang nyari juga? Ada, saya suruh nyari Karyo. Oh gitu. Saya kan gurunya, anak buahnya sakti itu, saya suruh nyari Karyo. Guru kamu yang mana? Guru saya. Ah. Guru saya sudah nggak ada. Lalu sekarang Mas Ran di mana? Mereka. Yang kamu culik semalam itu di mana? Oh, yang saya culik, saya simpan di sana. Di mana? Di daerah apa sana? Mana? Hutan tua. Tentua, yang kamu culik semalam itu ditaruh mana sekarang? Orangnya mana? Ya, gak di sini, sana aja. Di... Sama siapa? Ya, sendirian lah. Kenapa ditinggal sendirian? Ya, saya kan ada pengikut saya yang butuh juga jaga dia. Pengikut kamu itu yang mana? Ada. Yang mana pengikut kamu? Ya, di sana jaga... yang kucuri itu. Kamu culik orang? Ya. Sekarang dia di mana? Di sana, di hutan kelarangan sana. Dia di sana sama siapa? Ya sama pengikut saya. Kenapa ditinggal di sana sendirian? Ya karena saya mau mencari apa lagi? Karyo. Untuk apa dicari Karyo? Ya, saya akan bunuh Karyo karena Karyo lah yang menghancurkan kelompok Jailangkung. Ya, tapi kan berarti kan dia nggak salah. Kenapa harus diculik? Karena salahnya dia hari itu kan ngapain anak pengikut saya yang di sana itu. Yang di mana? Yang di hutan larangan. Maka saya pindah dari sana. Terus saya kemari. Saya akan jauh sama pengikut saya. Pengikut saya jaga yang saya culik semalam.
Enggak kan? Enggak kan? Yaudah kalau begitu tobat aja, ya. Mau nggak tobat? Mau kalau sudah karyo kalah. Kita bakar jaya langkungnya yuk. Ya. Kita bakar jaya langkungnya. Kita bakar jaya langkungnya. Biar kamu kalah sama karyo. Oh, ini rupanya karyo. Bukan. Ini siapa ini? Ini. Ya. Karyati. Oh, Karyati. Oh, saya nggak berapa paham karyo ini. Oh, ya udah kalau. Banyak yang kembar, nampaknya. Iya banyak kembar kan. Nah, mirip-mirip karyo. Buka saya merasa bukan karyo, macam karyo gitu. Ah, makanya. Paham saya. Iya, kalau yang ini namanya Karyati. Ya. Karyo itu yang orangnya pendek-pendek itu, ya. Jadi, kita nanti hajar karyo ya. Iya. Kita nanti join aja gitu. Join lu. Wah. Berarti kita bakar dulu jaya langkungnya, ya kan? Iya. Sekarang. Bisa. Sekarang biar kamu kalah sama karyo ya kan, yuk. Ya. Yuk. Kita bakar nih. Ya, bisa. Kita bakar. Ya. Nah, ya udah bakarlah. Kenapa? Enggak boleh dibakar. Hah? Enggak boleh dibakar, nanti kalau dibakar jalan guru nanti semakin payah apanya. Oh, kamu punya guru lagi? Iya. Waduh, katanya udah mati. Ini punya guru lagi. Gimana sih sebenarnya? Katanya saya baca apanya, katanya nggak boleh dibakar. Karena kalau dibakar saya nggak bisa dukung guru. Katanya. Oh, gitu. Jaipar. Jadi nggak boleh dibakar? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh dibakar? Kan kamu mau ngalahkan karyo. Dibakar dulu, baru kamu bisa mengalahkan karyo. Nggak jaga jaipar. Oh, ya. Menjaga jaipar. Jaga kakek. Jaipar, jai langkung, parmen. Iya. Iya. Berarti harus dibakar. Enggak. Nanti kalau udah dibakar, ya nanti mati. Enggak kamu... ada yang dukung saya. Oh, berarti jadi termasuk dukung saya, ngawal saya. Ngawal. Iya. Tapi kok kayak gini masa ngawal orang boneka? Lihatannya boneka. Ini hidup. Ya bisa kalau apa bisa hidup. Dia hidup. Dia nyari tumbal juga. Ya. Kenapa di situ ada mukanya kayak gitu? Ya namanya jalangkung ya macam itu mukanya lah. Oh. Enggak kita bakar aja. Janganlah. Kenapa? Kasian lah dibakar. Kok kasian kan cuma benda. Nanti dia enggak bisa bantu saya kalau dibakar. Bantu kamu segi apa? Ya bantu nanti kalau misalnya saya berantem sama karyo, dia pun bisa bantu juga. Kamu berantem sama karyo? Iyalah, aku mau membasmi karyo. Karena karyo itulah yang membuat pengikut saya jadi kocar-kacir. Oh, berarti kamu punya perkumpulan gitu ya? Iya. Punya perkumpulan jaya langkung? Iya. Oh, gitu. Nah kalau gitu dibakar aja biar selesai. Enggak boleh lah dibakar. Kenapa enggak boleh? Orang dia termasuk pengikut saya. Berarti kamu punya guru lagi? Ya. Oh. Jadi saya udah enggak nampak-nampak pun tak kemana nih. Pikirnya. Oh. Saya mau nyari-nyari pun. Jadi kamu nyari tumbal sekarang tumbalnya untuk guru kamu atau untuk siapa? Ya untuk saya juga. Untuk saya, kamu? Untuk saya kan harus cari tumbal supaya bisa apakan karyo, ngalahkan karyo ya. biar karyo mati ya. Oh gitu, kalau mati biar apa? Ya saya kan lebih kuat, tambah kuat, jadi saya bisa tobat, nggak mau apa ya cari tumbal lagi. Oh berarti kalau kamu mengalahkan karyo berarti kamu tobat? Ya nggak mau nyari tumbal lagi kalau sudah tobat. Ya kalau sudah mengalahkan karyo ya. Oh, berarti kali karyo udah kalah itu. Kamu harus tobat, ya. Yaudah, yuk. Ngapain lagi orang karyo udah nggak ada? Ya. Karyo udah mati, saya bunuh semalam. Apa karyo udah mati? Udah semalam. Jadi Karyati. Saya pecahkan kepalanya. Saya martil. Nah, udahlah, saya akan tobat lah. Nah, udah tobat aja kita, yuk. Mana kita? Ya. Ambil dulu Mas Terhan ya. Ya. Kemana? Ya di sana lagi. Perumahan sana. Oh, katanya di hutan, ini perumahan. Mana yang betul nih? Perumahan yang dekat. Kan ada hutan itu. Ada hutan, ada perumahannya. Ada perumahannya saya. Ah, itu perumahan kamu. Ya. Ada siapa di situ? Ya, di situ ada
Siapa? Ya, sekarang nggak dapat siapa-siapa aja lah yang nggak dari kuculi kemarin sana. Oh, yang kamu culik itu sana. Ya. Oh, ini benar ini kita mau ke sana nih. Ya. Oh. Ini ya, kalau misalnya memang apa? Iya, Karyo udah mati, makanya kita mau kembalikan yang saya curi semalam. Iya. Yuk. Ya, coba. Bawalah itu. Ini gimana nih? Ini kamu bawa ya? Ya. Saya takut. Ya. Ayo, ikut kakek budak. Ya. Oh, kakek budak. Oh. Enggak kebalik itu, nanti dia nabrak. Oh ya. Ah, nabrak bentus nanti soalnya. Kek. Sini. Jalannya dari sana ke sana. Karena sana ada jurang. Alhamdulillah. Gerak-gerak lo, Bunda. Gerak-gerak, mengerikan. Siapa lagi, Mbak Teh? Dua itu kayaknya tuh, tiba-tiba. Masaran kok gemuk, kok besar? Masaran kok buncit? Kan tadi ukurannya nggak seperti itu. Makanya itu sejak kapan masaran buncit? Kok jadi besar masaran? Begitu sejak kapan Master Han itu menjadi tinggi? Itu kayaknya dia pendek. Makanya itu. Siapa? Emang ada yang lain? Gak ada. Tapi Atar, apa? Kamu udah kasih tahu? Udah saya share loh, Master Jim. Udah. Kayaknya terlalu datang loh, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen. Ini saya di sini tetap jaga karena saya juga sudah menghubungi guru untuk mengetahui tempat ini dan sudah di Sherlock dengan Mbak Tertia. Kita sambil menunggu guru juga sambil mengamati kenapa ini tiba-tiba berubah. Master Hans yang pendek jadinya tuh panjang. Astagfirullah. Atau ada yang lain? Kacalah, Bunda. Atau ditukar atau dijelma? Ih, sepertinya sih. Guru. Itu? Guru kan? Suara? Iya enggak sih? Di mana? Ada lampu? Ada. Itu Bunda. Blankis. Kamu apa? Guru. Kemana? Assalamualaikum, Guru. Kaget saya. Kenapa? Ketemu sama Pak Amin. Hah? Ya, halo. Saya kaget. Kaget apa? Tiba-tiba ada Pak Amin di sini. Tapi itu. Pak Amin baik. Tas dulu. Sama Mas. Tas dulu. Oke. Itu lihat belakangnya benar-benar film noir. Ini. Ini bukan jalangkung. Udah kita racing. Serius? Ya? Serius apanya? Itu. Kamu tadi baca yang dikirim Mbak Tertia kan? Ya, saya. Sherlock ya. Iya. Itu dia. Ada Juna di sana. Juna. Ada juga Master Hans. Pasti dia nih. Amin. Ya. Saya mau tanya. Ya. Tempatnya di mana? Sana mana? Ada 5 meter lagi. 5 meter mana tunjuk coba? Sana di daerah sana di. Itu rumah itu gubuk itu tuh. Iya. Ya. Situ tempatnya? Iya. Dan benar betul dia. Iya. Pasti dia yang muncul Master Hans. Jika kita memakai ambisi emosi dan kekerasan Hingga sampai memuncakkan energi, itu akan ngembat kepada diri kita sendiri. Makanya harus kita slow. Iya. Slow. Iya, betul.
Juli gitu. Saya nggak tahu ada apa antara kamu dengan Pak Bim, tapi saya ikut aja. Ini ada kutunya. Cukup saya bolong, gimana ceritanya? Itu kita nggak dimasukkan. Ayo, antarkan saya ke sana. Pak Min keren kan, rambutnya di bleaching. Apa itu bleaching, Master? Diwarnai. Tapi Master Han ajaib, bisa jadi panjang. Macam di sana nih. Loh, saya tadi lupa mau bilang. Masuk. Masuk nih. Masuk. Masuk. Kamen. Gimana saya masuk? Enggak bisa masuk ini. Bisa akan masuk Karyadi. Bisa, bisa. Tolong. Ya lu bilang. Ya, masuk Karyadi. Itu teman saya. Kalian lagi. Apa tidak bosan-bosan mencari saya? Kita mau baik-baik saja. Keluar dia, Master. Kami boleh saya masuk? Masuk, Karyadi. Itu teman saya. Diam kau! Diam kau! Baru dibilang diam, dia tumbang. Siap. Astagfirullahaladzim. Tujuan kan cuma mencari saya tuh untuk apa? Lepaskan dia tetap tersenyum ya. Oh, ada energi kuat nih. Iya benar. Allah. Apa yang dibuat dia? Lepaskan Master Han. Apa yang kau lakukan terhadap teman kami? Itu Master Han, keluar kau Mamet. Satu lagi siapa? Apa satu lagi tuh? Itu. Itu siapa satu lagi bro? Allah. Mamang. Mibung. Mibung. Allah, ini benganggur. Gak open house apa sih? Kacau, kacau. Jadi penjaga nibung siapa? Penjaga nibung? Udin. Ya. Astagfirullah, kenapa nambang sih, Mamang? Mamang. Mas Han. Silahkan ambil yang jika saya mampu. Astagfirullahaladzim. Juna, wajahmu begitu imut dan manis, karismatikmu yang sangat tinggi dan berwibawa. Tapi perbuatanmu kenapa seperti ini? Kamu memanfaatkan orang tua untuk kesenangan pribadimu. Itu bukan urusanmu. Kalau bukan urusan kami, lalu kenapa kau mengambil teman kami? Sama seperti kalian, lalu mengusik saya. Karena kami kemarin mengusikmu, jadi kau membuat kesadaran seperti ini? Meletup. Hah? Apa yang meletup kau, Mas? Lampunya. Lampu? Lepaskan mereka. Untuk apa? Untuk apa orang itu kamu tahan? Agar kalian tidak mengusik saya. Kami tidak akan mengusik jika kamu bisa berhenti dari aliran seperti ini. Kamu memanfaatkan orang-orang.
kamu jadi guru tapi ajaranmu salah. Salah di depan mata Anda. Baik untuk saya. Bagaimana bisa hal seperti itu kamu bilang baik pengajarannya? Lihat. Gila, apa itu? Ada yang terbang. Iya, gerusa juga ini. Sekali putih-putih. Bilang seperti itu. Atau jangan-jangan itu peliharaannya kamu, Mas? Bagaimana ini? Lepaskan mereka, Juna. Ambil jika kalian mampu. Astagfirullahaladzim. Sama-sama aja. Gas. Baik. Coba untuk membangkitkan energi tahanan. Ini tidak benar. Ketika kita mengeluarkan energi, mereka yang terkena. Ini pasti permainan dia, Kang Mamas. Namun dia membuatnya seperti ini. Dia selalu tetapi cengkam. Siapa dia? Berani beraninya kamu seperti itu, Juna? Siapa kau? Tak perlu Anda tahu. Nanti akan bakalan Anda tahu siapa diri saya. Dia mengerti siapa kita. Dia mengerti asal usul kita. Dengan saat seperti ini kau membuat teka-teki. Jadi ini dulu saya di tangan. Jadi ketentuan ini dari sebuah. Bentar. Bentar kesatria kita udah pada kayak gitu. Bagaimana? Itulah yang jadi pertanyaannya. Kenapa bisa seperti itu? Yes. Saya pun gak habis pikir. Lalu gimana langkah kita selanjutnya? Langkah kita selanjutnya harus gimana? Langkah kita selanjutnya? Iya. Kita harus memikirkan ulang untuk penyerangan ini. Kalau kita teruskan, iya, habis kesatria kita. Enggak. Saya punya ide yang teringat waktu kita menyerang. Ketika kita serang dukunnya, kena tumbal. Yang mana itu? Saya pernah menyerang seperti itu. Kamu sudah mengalami? Terus? Saya mencoba menyerang dukunnya, tapi yang kena adalah tumbalnya. Korban perempuan. Iya, ya, Mas Rejim ya? Iya, itu kita ngelawan itu, yang itu. Iya. Setelah itu? Saya membalikkannya dengan ajian. Kamu harus menggunakan ajian? Iya. Kuncinya di? Di mana? Di... Astagfirullahaladzim. Curang nih, mereka curang. Curang. Dia selalu, tapi dia bermain. Saya akan coba itu. Baik. Saya membantu dari belakang. Alhamdulillah.
Astagfirullah, astagfirullah, sifatullah, hujurullah, ala ilah ilahumullah. Astagfirullah, astagfirullah, sifatullah, syukurullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sikit lagi, Guru. Kenapa jadi seperti ini? Saya mau kontrol mereka tapi saya yang kena kontrol. Allah. Kenapa? Guru. Bunda Mawar terpental. Kasihan Bunda Mawar. Tercampak. Ayo banyak pacar Bunda. Bunda harus kuat. Ada berhenti pacar di sini. Ayo. Kamu di sini kenapa? Ini kontrol. Tangan. Mana topi? Ini nih. Topi dilihat aja. Bukan. Bukan. Sendiri itu. Oh, siap. Kok bisa seperti itu? Bagaimana ini ya? Saya enggak tahu. Kok mesti apa? Ini. Kok bisa Guru baru kali ini loh? Istighfar kamu Mas. Sudah istighfar. Dia ngontrol sendiri. Ngeplokin air. Aduh gimana nih? Bunda kenapa? Guru mendorong Bunda Mawar. Iya, Guru tadi mendorong Bunda Mawar. Harus minta maaf dong. Iya. Saya gak sadar. Gak apa. Yang sempet saya bilang itu kamu Mas. Apa itu? KDRT. Allah. Konten. Cuman konten. Nggak, itu beneran Guru. Ada yang konten, ada beneran. Ada yang beneran. Yang konten itu Mbak Imuang viral kan? Iya. Lumayan udah viral. Mbak Imuang. Oh. Tapi video dihapus. Hah? Video dihapus. Karena tapi dia cuma tersangka jadinya. Iya, kena bully ya Guru. Sudahlah, itu rahasia dia. Sekarang kita permainkan ini gimana caranya nih? Kita bawa Mbak Imuang kemari. Kok kesana? Beda lagi ini kasusnya. Siap nomor, I'm sorry. Ini gimana? Tapi Guru jangan kayak tadi Guru ngeri loh. Mama. Udah guru. Jangan dipaksa guru kalau enggak bisa guru. Karena itu menyakitkan. Kita mundur aja dulu apa enggak? Sesuatu kita dipaksa tidak baik. Sampai kita ini ya pikirin diri dulu sama. Kita mau baru mau harus sini kita takut. Iya. Saya tremor. Sini Mas, senyum. Tengok ke sana. Bahaya nanti. Iya. Tremor saya masih ini. Ngeri ya tuh. Bajunya sama-sama pula sama Bunda Mawar tuh. Atau jangan-jangan dia apa pengen deg-degan. Tapi dia tahu. Tapi dia tahu. Atau jangan-jangan. Jangan-jangan kenapa? Baju sama. Ya mungkin dia yang tergantung seperti saya enggak. Ya kan kita enggak tahu gitu. Gimana sih?
itu para kesatria muntah darah, guru nggak bisa dikontrol. Gimana ya? Gimana Mbak Tertia? Gimana, Mr. Jim? Ya Mbak Tertia gimana? Kita di sini mencari solusinya. Kalau kita paksain nanti seperti tadi, bahkan parah. Saya tremor mungkin kamu. Oh, tremor. Trauma. Itu air panas. Tremor ini. Tremos. Nih. Hah? Tremor saya. Itu kenapa? Guru tadi mendorong Bunda Mawar. Lebay. Sakit Kang Omas. Masa segitu? Aduh, itu duri itu. Mana duri? Sudah. Si Fatih. Sebaiknya kita susun rencana guru-guru. Susun rencana gimana? Saya sudah merasakan angel bingung. Atau nanti waktu dia senggang lemah kita intai dulu. Ketika dia lemah kita. Kita mau sudah minum. Enggak. Saya istirahat aja dulu. Itu gimana? Ya, kita di sini melihat solusi selanjutnya bagaimana. Kamu mas, ngapain? Geram. Aduh, kamu mas jangan kayak anak kecil deh. Iya guru. Pakai benda gitu melempar-lempar. Nanti aku bilang mamaku kayak gitu. Gak apa-apa. Geram aku. Berarti Bunda Mawar dulu kalau berantem gitu ya? Wah. Balik lagi. Apa iya? Iya. Aduh. Kan udah saya bilang. Aduh. Balik lagi. Padahal tadi udah sampai sana, balik lagi batunya. Kayak dulu. Aduh. Kapan? Saling lempar batu. Belum mamaku kayak gitu. Aduh. Kok bismil? Ya mana? Oh iya. Aduh. Jadi balas dong. Hah? Kamu harus lempar itu. Masalahnya balik. Ya, dibalas kayak dulu. Ini lempar batu ke bilang mamaku kau. Itu. Guru udah lupa itu. Lupa yang mana? Kayaknya nggak pernah dulu memang masa kecilnya suram. Lalu gimana nih? Kita break aja, kita susul. Kita istirahat dulu, Kang Mama. Iya, gitu. Untuk mengumpulkan seluruh energi selanjutnya. Iya. Kita nggak puas. Nggak mau. Nanti saya kena juga ini panjang. Saya nggak mau kena lagi. Tapi saya nggak puas. Udah guru. Kita mikirkan kesatria ini juga. Ini angkat aja kamu mas ini. Nggak kuat. Angkat saja yang ini. Tapi gimana kesatria kita? Kita istirahat dulu. Iya guru. Jangan dipaksakan guru. Mengingat dan mengimbangi. Ini kita juga sambil memantau mereka. Iya. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Ini tontonan apa sebenarnya? Saya pun nggak tahu. Konten YouTube. Konten YouTube masa kayak gini, nggak menghibur sama sekali. Apa kayak gini? Ngadepi yang nggak ngerti, yang nggak jelas. Yang nggak ngerti tuh kita terhadap dia, dia ngerti terhadap kita. Ini udah termasuk menghibur lah. Berarti dia tuh perhatian dengan kita. Udah yuk, pulang aja. Kamu dari mana tahu nama saya? Dari mana kamu tahu nama saya? Dan dari mana kamu tahu bahwasannya ini titisan? Kamu Anda tahu. Nanti Anda tahu sendiri. Kapan tahunya? Kamu fans ya? Jadi ngikutin beluk-beluknya. Kamu nonton YouTube ya? Sekali mereka, energi mereka juga, kameramen juga gak kuat. Makanya kita kali ini kameramen gak sakti. Gak ada kameramen yang sakti. Gak ada, gak sakti nih. Gimana nih? Kali ini daya kameramen udah gak sakti dong mas. Kasian omong nibung itu, pasti gak open house lagi sana. Ya kasian itu. Jadi lantai 2 siapa yang jaga? Ayo Nyimas, yang sering ngasih stiker. Itu udah, sebetulnya Nyimas itu udah ada yang lain sebetulnya. Terpaksa ya kan? Iya. Iya. Kamu tahu nomornya? Tahu. Yang ngajian kamu siap pribadi? Enggak. Hah? Dikit. Mas, jangan bahas seperti itu dong. Ya mana tahu, saya kan penasaran aja. Iya, Bunda Mawar. Itu di pribadi aja, jangan di publik. Enggak apa-apa. Kasihan nibungnya. Mas Arya kasihan. Mamang nibung itu kasihan tuh, ha. Udah kayak gitu kayak mana coba? Ayo Nyimas tolong doakan ya itu. Ayo nibung. Ayo. Pastinya doakan. Astagfirullahaladzim, banyak-banyak istighfar. Ya, ini pasti efek dari pukulan tadi. Saya yakin.
Lain kali jangan pakai itu lagi deh kamu, Mas. Kenapa? Kayaknya sih udah. Saya menyakiti diri sendiri, menyakiti orang sekitar. Maksudnya pakai ini? Bukan, ini? Ajian itu. Oh, ajian itu. Wah, bahaya. Kak, balik. Wah, oh, pakai Allahumma. Kayak sebelumnya. Allahumma kalau lentang lantai. Iya, itu. Semalam aja tepar kita kok. Semalam aja dia bisa hilang sampai sini. Udah dicoba-mencoba lagi, udah tahu hasilnya. Kita pakai sifatnya itu tuh, sifat. Wasi, wasi. Sifatnya. Allahumma. Bariklana. Ini konten apa sebenarnya nih kayak gini? Kayak mana coba menghadapi gak bisa? Sabar, kita harus happy. Nah, gini aja, kita gini aja. Kita bikin gak usah kayak konten. Ya. Kita nggak bikin jasa-jasa konten. Kita biasa aja. Biasa real. Ah, biasa real, biasa aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Nggak bisa, guru. Ini real. Macam, real. Ini real. Nggak bisa. Apa nggak panggil aja Raffi Ahmad kemari lah. Aduh. Siapa Raffi Ahmad Master? Trans Entertainment. Sultan. Wah, Sultan kali tuh. Gila. Senyumannya aja udah mental. Gak bisa, guru. Ini konten apa sebenarnya? Tapi real. Guru, sini deh. Kita pura-pura aja matikan kamera. Ada gak efeknya, guru? Oh, kamu aja, kamu. Ya, cocok saya kiri ya. Saya kiri. Ya, kamu kan ini, kameramen sakti. Ayo. Saya kiri dulu gitu. Ayo, coba lah. Kameramen sakti. Ayo, lagi sekeras. Oke, sahabat-sahabat. Saya kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok dimatikan? Karena ceceknya. Oh iya. Jangan lebih dia. Lupa ceceknya. Oke, ya. Ayo, cepet. Kembali atau berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kita di episode selanjutnya. Oke. Mbak Tercek, sini aja. Oh, saya di sini aja? Iya. Assalamualaikum. Iya. Tengok ini. Wah. Oh. Nah, motor, topoknya motor. Wah. Adih. Kamu kenapa, Master Jim? Kamu kenapa? Aduh. Tengok dulu muka kamu. Tengok. Master Jim. Aduh. Ya Allah, jeleknya. Emang ih, dia jelek. Astagfirullahaladzim. Ih. Jelek ini bikin gue gelem kok. Bien. Itu bien. Gak bisa, guru. Gitu. Gak bisa. Kan udah pura-pura. Gak bisa juga. Aduh. Dia tahu kayaknya kamu, Mas. Dia tuh slow. Coba Mater Tia kamu. Dia otong gini kamu. Coba kamu Mater Tia. Tempat dia kamu aja tepar, kamu nanti melukai saya. Hei, Kario. Itu ketinggian. Oh, iya. Jangan bersandika wara, Kario. Jangan bersandika wara, Kario. Itu. Walah maya. Aduh. Dina. Udah slow, kita gak usah buat konten. Udah santai aja, slow. Dina. Woi, gitu dong. Hah. Ayah, ini kebanyakan ilmu kayak gini. Kenapa bunda? Bener Ustaz. Kak, kenapa? Maafkan saya guru, ya Allah, sabar lagi. Ini kenapa sebenarnya? Buat konten apa kayak gini? Aduh, punya ilmu tinggi kali. Nah, kamu Master Jim nyaran-nyaranin. Banyak banget. Kamu saya udah dari kemarin. Jadi ide guru. Ah, ide apa? Cemerlang gak ide kamu nih? Tentunya, almaksum nih bos. Almaksum. Ngolong. Gini. Ya promosi lah. Ada yang kena masih. Gini guru. Atau nanti kita datang, kita letakkan satu kamera infrared di sini. Kita lihat aktivitasnya guru. Barangkali kita bisa menemukan jejak-jejak apa gitu. Oh, kamera tersembunyi gitu. Iya. Lalu kita? Hah? Pulang? Enggak. Jadi? Kita ngintai di sana. Tapi kita pakai kamera dua. Oh, kita mengintai di sana. Kita on kamera. Di sini juga ada on kamera untuk melihat kayak reaksi gitu ya, Master? Enggak reaksi, kayak dunia lain itu. Gitu gitu. Dunia lain gitu. Jadi, oh, iya. Makanya ngintai gitu. Iya. Enggak ngintai, mereka datang. Di sini kita aktivitas orang ini kita yang bacotnya di sini gitu. Kita cari celah dulu di sini gitu. Kita melihat gerak-geriknya. Halo. How are you? Itu kasihan tuh anggotanya Dina. Bantuan ya kita bang. Pulang? Iya. Iya ya, alhamdulillah. Iya ya ya. Mari. Permisi. See you, goodbye.
nganggur ibunya kayaknya. Iya. Makanya. Kamu apa sini? Kuburan. Kuburan, ini kuburan. Bunamor itu kuburan, Bunamor. Apa itu? Apa itu? Salimin. 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 Salimin pergi ke pasar. Sembunyi. Sini. Di mana? Mana? Sembunyi. Matikan. Mana bang? Oh, bisa kan? Matikan. Cepat bilang lah. Ya udah matikan. Ya udah. Oh, bila kan? Oh, menurut lu, katung.